Dalam memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Alam Parajo mengadakan berbagai macam perlombaan yang menghibur. Berikut informasinya untuk Anda. Berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan demi kemeriahan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun dilakukan oleh sejumlah RT yang berada di Kecamatan Alam Parajo. Mulai dari RT 24, RT 17, dan RT 38. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Muslim turut menghadiri kegiatan tersebut. Dirinya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Diharapkan masyarakat bisa semakin kompak lagi. Kebetulan juga saya sebagai anggota Dewan Kota, saya akan berbuat bapak-bapak ibu-ibu di lingkungan kita ini. Setelah nanti saya duduk atau 2004 nanti ini, insya Allah kita ini akan kita perjuangkan, kita aspalkan dan sampai di lingkungan mana. Dan juga menjadi lagi pemimpin untuk kedepannya lagi yang amanah. Dan juga kami sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Haji Muslim yang telah sempat menyempatkan hadir di acara kami yang sangat sederhana ini, dan juga kami sangat terharu. Kemangkatan ini kami selalu kompak ya untuk memperingati Dirgahayu ke-78. Mudah-mudahan dengan ada gerayu ini kami semoga tetapkan selalu kompak. Selain itu, panitia juga turut menyampaikan terima kasihnya atas kedatangan anggota DPRD Kota Jambi. Bapak Haji Muslim karena sudah meluangkan waktu sehingga dapat menyampaikan apa-apa saja yang dapat diobantu untuk memajukan RT kami, RT Kudan, Kelurahan Simpang Rejo, Alam Parajo, Kota Jambi. Mungkin itu dapat saja yang dapat saya sampaikan. Selain itu, Sandi, Cek TV, melaporkan.